Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan tumis kangkung ya guys ya, tumis kangkung. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin ya. Kangkungnya sudah aku rendam tadi ya, sudah aku cuci semua, sudah siap ya. Nah, ini sedikit kangkung ya, diiris-iris. Nah, dipotong-potong kayak gini ya, secukupnya. Nah, ini bahannya cuman brambang, bawang, cabe ya, cabe hijau sama cabe rawit ya, diiris serong. Cabe hijaunya diungkul nih ya, diungkul, enggak diiris. Nah, sama bawangnya secukupnya ya guys ya. Sama ditambah lagi sama ketomat. Ketomat dibuang bijinya ya, biar enggak banyak kecut, biar enggak apa ya, enggak banyak airnya ya. Jadi dibuang bijinya. Nah, nanti ditambah lagi sama garam ya, garam sedikit, terus penyedap rasa Royco ya, secukupnya. Nah, ini guys ya. Ya, yaudah ya, nggak usah banyak ngomong. Langkah selanjutnya mau ditumis kangkungnya ya. Sudah siap ditumis. Nah, ini bumbunya simpel aja ya guys ya, cuma nambahin nanti ya garam sama Royco. Nah, bumbunya simpel tapi rasanya wow, nikmat guys. Ya udah ya guys ya, lanjut. Kita siap disantap. Guys, sudah siap dihidangkan ya. Tumis kangkung, kangkung hijau. Bumbunya simple tapi rasanya wow, mantap guys, nikmat. Jangan lupa subscribe, like and comment, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton videoku. Semoga bermanfaat buat kalian dan semuanya sukses selalu ya guys ya. Nah, ini guys, tumis kangkungnya udah siap dihidangkan ya. Wah, mantap guys. Bumbunya simpel tapi rasanya wow, nikmat, pedas, gurih guys.